Baik, jadi bila kita jadi imam, dia tengok Quran lah tuan-tuan. Kalau disebut sini ini sebagai cara umumnya, kalau dalam masjid itu suka imam tu baca panjang. Kita nak tahu mana masjid tu suka imam baca panjang. Mana bila imam baca panjang tidak ada kritikan daripada makmum. Tidak ada. Semua setuju. Setuju dia baca panjang. Maka bolehlah imam memanjangkan bacaan. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kalau ada yang tak setuju, tengok yang tak setuju tu dengan hak setuju mana banyak. Kalau yang setuju tu lebih banyak, maka boleh dia memanjangkan bacaan. Lagi adalah perbincangan di bawah lagi ni. Nah, ini sebagai umum dulu, tuan-tuan. Kata pengarang rahimahullahu taala 78, sunat bertakbir. Bertakbir Allahu Akbar itu takbir. Bila apabila selesai membaca surah Wadduha dan surah-surah selepasnya. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, bila kita baca Quran daripada surah Al-Fatihah, mula surah Al-Fatihah, sebab Al-Quran Al-Muftatahatu bi suratil Fatihah. Quran Mushaf Utsmani. Dia dimulakan dengan surah Fatihah, wal muhtatamatu bi suratin Nas. Dan dia diakhirkan dengan surah An-Nas. Itulah Mushaf Utsmani. Kalau mula dengan surah lain, akhir dengan surah lain tu tak tahu. Baik. Jadi bila kita mula masuk Ramadan dulu, malam pertama. Malam pertama tu tak puasa gitu. Dah 29 Syakban ataupun 30 Syakban kita tak puasa lagi, masuk Maghrib, masuk malam Ramadan. Dia mula malam dulu. Dia tak mula dengan siang. Dah dia mula dengan malam, esok baru puasa. Malam tu tarawih dah, tak puasa tu. Hari tu hari tak puasa lagi. Hari pertama, malam pertama tak puasa lagi tarawih. Malam esok baru tarawih. Baru puasa. Malam pertama tu cergah lah. Tengok. Sebab tak puasa cergah lah. Dah 20 habis sampai tak iman, malam esok jengkering. Dah tiga pinggan tadi, baru ni gam, gam habis. Baik tuan-tuan. Jadi kita mula baca tu, mula baca surah. Kita nak habiskan satu juzuk satu hari sekurang-kuranglah. Kalau boleh buat dua juzuk lagi cantik, tiga juzuk lagi cantik. Jadi kita baca saya sejuzuk, contoh saya sejuzuk sampai hari ke-29. Mungkin kita 29 ataupun kita 30. Elok hari 29 tu, hari tengok anak bulan tu. Hari tu kita khatam cantik masa tu lah. Nah, malam tu tak sempat dah. Malam tu nak masak apa dia, kari, nak masak rendang macam-macam. Jadi terlupa dah Quran tu. Kalau boleh 29 tu tutup, kita khatam. Nah, bila kita nak tutup, kita baca sampai surah Al-Lail, berhenti situ. Kita tutup subuh, lepas subuh. Nak khatam Quran ni elok lepas subuh. Jadi malam tu kita baca sampai surah Wallaili Iza Yagsha. Sampai itu. Nah, esok subuh, lepas subuh kita mula Wadduha. Nak tutup, namanya khatam Quran. Khatam tak wajib kita buat majlis khatam. Itu untuk sebagai motivasi kepada orang lain sahaja. Khatam sendiri-sendiri pun tak ada masalah. Kita duk nampak khatam ni kena ada majlis. Tidak. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, kita baca, kita khatam sendiri lah. Itulah khatam Quran. Hak majlis-majlis tu kita nak beramai-ramai dan sebagai motivasi pada orang lain untuk khatam juga Quran. Baik, bila kita nak baca sampai mula Wadduha, habis Wadduha tu kita takbir. Nah, kita takbir. Dengan takbir raya jangan. Eh, raya terkejut. Tak terkejut. Mana ada raya terkejut? Tahu tak kira? Raya terkejut tahun ni. Orang nak kata terkejut, terkejut. Kalau nak aku pun tak kerti. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati. Terkejut apa? Kita dah lama dah macam tu. Dah jenis tengok anak bulan. Kalau tak nampak, tak raya. Kalau nampak raya, tiba-tiba nampak raya. Terkejut macam mana kita tengok? Terkejut beruk kan? Terkejut tiku. Oh, belik. Terkejut-terkejut. Tak pernah dengar raya, istilah raya terkejut ni. Raya terkejut ni raya hari 29 tu terkejut. Orang tengok anak bulan raya dah. Inilah illallah. Hari tengok anak bulan tu raya, tu baru terkejut. Esok terkejut pun mana tengok anak bulan. Bersedialah kita. Yang kita duk kata hari Selasa buat apa?
Nah, baik tuan-tuan. Itu nak sebagai makluman. Sebab kita pelik dengar tahun ni kata raya terkejut. Macam-macam tak sah pula raya tu. Oh, pelik. Kita ada dua, hisab dan ru'yah. Hak 30 tu kita pakai hisab, ilmu falak. Nah, bila tengok anak bulan nampak nama dia ru'yah, bukan pelak. Ru'yah. Kok mana jengkrang itu. Baik, tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Okey, selesai. Nah, sikit-sikit. Bila kita nak kata, kita mula wadduha habis dia. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Macam habis roh takbir. Sambung. Habis roh takbir. Sampai habis. Itu maksud dia. Sunat bertakbir. Apabila selesai membaca surah wadduha, bermula situlah. Mana selepas wadduha nak masuk ke alam nasyrah, mula takbir. Dan surah-surah selepasnya. Apabila selesai daripada membaca surah wadduha, dan antara tiap-tiap dua surah dengan takbir, maka hendaklah dibaca Allahu Akbar. Daripada Mujahid berkata, ia aku telah membaca, yakni mempelajari Al-Quran. Daripada Ibnu Abbas, bukan kepada, daripada Ibnu Abbas 19 kali khatam. Nah, dia mengaji dengan Ibnu Abbas, dan adalah ia menyuruh aku supaya bertakbir mulai daripada surah alam nasyrah. Habis wadduha nak masuk alam nasyrah, Allahu Akbar. Sunatlah, bukan wajib, sunat. Dan berkata Ibnu Abi Bazzah, telah berkata kepadaku Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, Imam Syafi'i lah, jika engkau tinggalkan takbir, maka sesungguhnya engkau telah meninggalkan sunnah. Nah, kalau kita tak takbir lepas wadduha sampai habis, mana kita meninggalkan sunnah. Daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa baca Quran sampai wadduha nak habis tu takbirlah setiap akhir surah. Telah meriwayatkan oleh sebahagian daripada Syarihus Syatibiyah, pensyarah-pensyarah kitab Matan Syatibi, daripada Al-Imam Al-Syafi'i radhiyallahu anhu, bahawasanya mendengar ia seorang lelaki membaca dan selang ia dengan takbir, maka berkata ia, engkau telah kena, yakni tepat dengan kehendak sunnah. Ha, jadi kita duk baca Quran setiap kali nak khatam, takbirlah, nah, sunat kita takbir. Telah berkata Al-Bughawi pada tafsirnya, tafsir Al-Bughawi. Dan hikmah pada demikian itu, kenapa kita disuruh takbir, apa hikmah dia, apa sebab dia. Yakni takbir antara dua surah tu selepas wadduha sampai habis, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kala lambat turun wahyu, berkatalah orang musyrikin, Muhammadlah ditinggalkan dan dibencikan oleh Tuhannya, maka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, auzubillahi minasyaitonir rajim, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Artinya Tuhanmu ya Muhammad tidak meninggalkanmu dan tidak benci kepada. Ada waktu nama dia futurul wahyi. Wahyu terputus sebentar. Wahyu turun-turun lepas ikhra' tu turun-turun-turun-turun-turun. Lepas tu dia berhenti sah. Bila berhenti ni tak turun dah wahyu, orang kafir kata, ha sudah ha. Nah, Tuhan Muhammad telah meninggalkan Muhammad. Tak ada dah wahyu. Selepas daripada itu turunlah ayat wadduha wal laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu wahai Muhammad tidak pernah meninggalkan kamu. Nah, macam tu. Nak menafikan dakwaan orang-orang musyrik. Dan setelah turun ayat itu, bertakbirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan takbir ini dinamakan takbir istibsyar, yakni takbir pohon mengembirakan. Ya, Nabi seronok balik lah. Nabi pun jadi tak seronok lah bila wahyu terputus. Dia duduk tunggu tak turun, tunggu tak turun, tunggu tak turun. Orang kafir musyrik pula duduk ejek dia. Tu dia, Tuhan kamu telah meninggalkan kamu. Jadi tak seronok. Bila tu ayat wadduha sampai habis, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, maka Nabi takbir Allahu Akbar. Sebab apa? Seronok. Seronok dengan turunnya wahyu setelah ia terputus untuk buat masa buat sementara waktu. Nama dia takbir istibsyar, takbir seronok. Baik, tuan-tuan, terima kasih muslimat yang dirahmati sekalian. Okey, bila takbir? Okey. Okey, takbir bila? Tiap-tiap hari takbir. Duit masuk.
takbir ya, sebenar. Allah Akbar. Saya takbir setiap 25 hari bulan. Takbir Allah Akbar 25 hari bulan. Sebenar kan? Takbir. Takkan tak takbir. Duit habis. Kering kontang. Masuk balik 25 hari bulan. Allahu Akbar. Sebenar tu takbir. Sebenar. Ha, kita buat yang tu. Ha? Baik tuan-tuan. Terima dan muslimat yang dirahmati sekalian. Okey. 79 dia nak cerita takbir tu ada 6 jenis kita baca bila dia tak ada kaitan dengan solat pun. Tak ada kaitan dengan mas imam masmuk ke tak ada imam makmum tak terlibat pun sebenarnya. Saya nak skip pun boleh nah. Tapi tak apalah kita baca sebagai satu menghormati kita baca. Walaupun tak ada kaitan dengan imam makmum. Nah, itu takbir. Baik takbir ada 6 bagai, 6 macam. Takbir terbagi kepada 6 bahagian. Yang pertama, takbir istibsyar. Inilah ni. Iaitu takbir memohon kegembiraan. Dan daripadanya firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Sadaqallahul azim. Artinya, dan supaya kamu cukupkan bilangan puasa sebulan Ramadan dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya. Jadi bulan hijrah dia 29 dan 30. 29 dikira sebulan dan 30 juga dikira sebulan. Baik. Ini akhir surah puasa, akhir ayat kita bab puasa yang kita baca ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam tutup sini. Jadi tutup nak raya nanti takbir. Sebab tu kita bila kita raya kita takbir. Mengikut surah hadir ayat ni. Baik, yang kedua takbir istinsar, iaitu takbir memohon kemenangan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bertemu dengan seteru bertakbir ia 3 kali lalu ia bertempur. Nak berhadapan dengan musuh takbir Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar lawan. Nah, berdepan dengan musuh takbir. Takbir yang menggerunkan musuh lah. Ingat macam takbir raya dia tak gerun. Allahu akbar. Kaki Samsung nak duduk penjara apa menangis takbir apa gitu. Tu takbir yang mendayu-dayu. Nah, hak tu Melayu kita aja. Arab tak takbir lagu tu raya. Nah, dia takbir lagu lain. Takbir dia semangat ah. Kita Melayu. Nah, kita ikut di hari raya terkenang daku kepada si dia. Sambung. P. Romli. Jengkering. Lagu tu, irama lagu tu lah. Kita takbir lanjut. Takbir hak tu musuh tak takut lah. Dia lagi lawan, dia terpondang apa ni. Takbir layu gini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Sedap? Tak sedap langsung. Tu Arab takbir, mengak. Itu Melayu, tidur tu. Nah, baik tuan-tuan kami dan muslimat yang dirahmati. Takbir istinsar minta kemenangan, takbir dia macam itulah. Takbir yang semangat, bukan takbir yang syahdu. Yang ketiga, takbir kerana memadam api. Nah, bomba kena takbir sambil-sambil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pernah buat bomba? Aku tak tahu bomba buat kena. Nah, ada kerja bomba. Kalau tak buat lepas ni buatlah masa kita duduk padam takbir. Nah. Sunat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza waqa'al hariku fakabbiru." Artinya apabila berlaku kebakaran, maka hendaklah kamu semua bertakbir. Kalau kita boleh padam-padamlah, kalau tak boleh padam takbir jelah. Mudah-mudahan api itu segera berhenti. Ada orang dia azan, azan pun boleh, azan pun takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir lah azan pun. Lepas tu dia ada hayalah solat. Tak apa nah, dia mudah-mudahan tak sampai. Ada ulama-ulama ajar kita gitu. Bila api terbakar, kita telefon juga bomba. 999 telefon juga. Hak tu ikhtiar. Tapi dia bukan boleh cuk sampai teru. Sekurang-kurang 10 minit, sekurang-kurang 15 minit. Hak paling dekat lah bomba tu. Jadi api tu duk jalan juga takbir lah. Mudah-mudahan dia berhenti sebelum sampai rumah kita. Nah, takbir-takbir dia berhenti rumah orang lain, rumah kita tak masuk. Mudah-mudahan takbir.
Api itu takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia makhluk Allah Subhanahu Wa Taala juga. Jadi takbir. Macam macam hak kereta terbakar ni, berapa orang mati? 5. Umur sama dengan hang kan. Lebih kurang lah. Dah kita pergi tengok awak macam mana, kita pun takbir ya lah. Allahu Akbar takbir, mudah-mudahan cepat reda api itu. Baik. Tu Nabi sebut iza waqa'al hariku fakabbiru. Artinya apabila berlaku kebakaran, maka hendaklah kamu semua bertakbir. Dengan takbir sajalah, mana usahalah untuk memadamkan dengan guna api ke, dengan pasir ke, apa-apa yang boleh memadamkan api. Takbir itu buat juga, dan kejahat ikhtiar lain pun kita buat. Jangan duk pakai takbir saja, tak ada guna juga. Nah. Baik, yang keempat, takbir litaskini rihil ghubar. Takbir litaskini rihil ghubar, yaitu takbir supaya memberhentikan angin ribut dan debu. Litaskin untuk menenangkan, untuk menenangkan, untuk memberhentikan. Taskini sakinah, ketenangan. At-taskin untuk tenangkan. Sukun tenang, sukun dia tak bunyi. Dia tidak ada harakah iu, dia tak bunyi apa. Terus tenang. Oh, itu. Itu nama nama dia sukun. Nah, tenang, sakinah, ketenangan. Itu hubungan makna kalimah sakana. Nah, sakana. Litaskunu ilaiha, untuk kamu rasa tenang dengannya. Allah menciptakan isteri kamu itu daripada kamu sendiri, kata Allah. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, untuk kamu merasa tenang dengannya. Kita kerja pukul 8 pagi, balik pukul 5 petang, tengok bini. Tenang. Tenang. Nikah lagi. Bila nak tenang? Baik, tuan-tuan, tapi dah muslimat yang dirahmati. Litaskin untuk menenang, untuk memberhentikan. Rih angin, al-hubar debu. Baik, maka sabda Nabi, iza hajati rihu fakabbiru. Artinya apabila bertiup angin kencang, ribut itulah, maka hendaklah kamu semua takbir. Hadis takbir kita azan tak apa lah, tak ada masalah. Tengok angin ibu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan pun boleh. Yang kelima, takbiratul ihram, kerana hendak solat. Takbir Allah Akbar, takbiratul ihram. Takbir yang ke-6, takbir dua hari raya hak tadi itulah. Nah, okey, selesailah, kita tak panjang-panjang sini. Kita nak ambil berkat, kita baca saja. Baik, kita masuk ke 80, masuk balik bab imam makmum. Disunatkan bagi imam membaca semua zikir dan bacaan solat. Nah, telah berkata al-imam al-Syafi'i radhiyallahu anhu, disunatkan bagi imam membaca segala zikir dan bacaan-bacaan di dalam solat dengan sekira-kira tidak meninggalkan sesuatu daripada sunat-sunat ab'ad dan daripada sunat-sunat hay'ah, dan janganlah memadakan dengan sekurang-kurang zikir dan bacaan-bacaan yang ringkas dengan tidak mengambil dan menguasai bacaan-bacaan yang paling akmal, yakni sempurna. Baik, tuan-tuan, terima dan muslimat yang dirahmati sekalian. Yang pertama sekali, bila kita baca bahasa Arab dalam bahasa Melayu yang ada AL, nah, AL Al, Alif Lam tu lah. A tu Alif, L tu Lam tu lah. Dia AL tu Alif Lam. Kita kena faham yang kita baca tu bukan bahasa kita, bukan bahasa Melayu, dia bahasa Arab. Bahasa Arab dia lam dia, alif lam, lam dia tu ada ada asyamsiyah dan juga al-qamariyah. Kita tidak ada asyamsiyah tu, kita al-qamariyah semua, kita al semua. Nah, bila asyamsiyah dia tak bunyi al. Dia tak boleh baca al-Syafi'i, salah. Kita bila baca al-Syafi'i tu nampak memang tak mengaji Arab, tak mengaji bahasa Arab. Dia baca al-Syafi'i ikut tulisan. Dia bunyi al semua dah bahasa Arab. Kalau alif lam syamsiah, Asy-Syafi'i dia tak bunyi lam. Lam tu macam tak ada tapi ditulis. Asy-Syafi'i. Nah, kalau al-Qamariyah al-Ghazali, al-Qamar, al dia bunyi. Asy-Syamsiah, asy dia tak bunyi al-Syamsi, asy. Nah, ini yang ni yang tidak diberi perhatian oleh pembaca-pembaca berita.
Bila mereka baca berita, mana-mana stesen TV, sama ada TV 1, TV 2, TV 3, semua stesen saya rasa dia akan punya Al, Al-Syafi'i. Nah, satu sebutan yang salah. Nampak dia tak, memang dia tak ngaji bahasa Arab, tapi sekurang-kurangnya ada orang ajarlah cara nak sebut alif lam tu macam mana. Bukan semua alif lam berbunyi al. Nah, yang berbunyi al tu al-qamariyah saja. Al-syamsiyah dia tak bunyi dah. Lam sudah tersembunyi tapi tetap ditulis. Sebab tu bila kita nak, kita tak boleh tulis AS. AS tak boleh. Sebab dia ada lam tu ditukar pada L, maka tetap kena tulis L, tak boleh AS, salah pula di sudut penulisannya. Nah, begitu. Jadi yang ni siraksan, kita dengar tu bunyi berbulu telinga, kita tak boleh dengar orang baca salah. Nah, baik, tuan-tuan muslim dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi Imam Syafi'i sebut Asy-Syafi'i, bukan Al, nah, menyebut disunatkan bagi imam, sunat dengan tinggal membaca segala zikir dan bacaan-bacaan di dalam solat. Baca hak sempurna lah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Itu sempurna. Subhana rabbiyal azim tidak sempurna. Walaupun subhana rabbiyal azim itu hadis sahih, ditambah wa bihamdih itu hadis dhaif, tapi kita ambil yang sempurna baca sampai subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Tiga. Tengok baca satu je tu imam. Tak baca pun boleh, sunat, sunat haid. Oh, tak baca tak apa, tapi sebagai imam hang kena bagi sempurna. Nah, kita solat seorang pun kita nak sempurna juga. Baru dia dapat markah penuh. Ni pahala nak banyak, kerja sikit boleh tak? Jengkerang. Kerja malas, duit nak banyak. Asyik main game je bos tu. Hang kerja apa main game ni basuh pinggan tu. Pinggan banyak tu. Nak kerja kedai makan lah. Buat kerja dulu habis selesai. Lu nak main game pun dah habis kerja, tak ada apa-apa. Tengah main game baca Quran. Tuan-tuan muslim dan muslimat yang dirahmati sekalian. Macam tu. Nah? Jadi tu iman dengan subhanallah rabbil a'la. Amin Allahu liman hamidah. Oh pendeknya. Bagi sempurna lah. Subhanallah rabbil a'la bihamdi. Hak sujud pula subhanallah rabbil a'la. Subhanallah rabbil a'la sujud. Subhanallah rabbil azim. Kita masa rukuk. Nah, bagi sempurna bacaan tu dengan kita ringkaskan. Baik, tuan-tuan tapi dah muslimat yang dia di takbir, angkat tangan, angkat lah Allahu Akbar, angkat tangan. Walaupun dia sunat hai'ah, tapi sebagai imam hang kena angkat lah Allahu Akbar, nak rukuk pula Allahu Akbar, angkat tangan. Sami Allahu liman hamidah, angkat tangan. Daripada tahiyat awal nak bangun pula Allahu Akbar, angkat tangan. Bagi buat semua, jangan tinggal sunat ab'ad, jangan tinggal sunat hai'ah, jangan tinggal sebagai imam, maka buatlah bagi sempurna, baru comel jadi imam. Nah, ha. Baik tuan-tuan kami dan muslimat yang dirahmati sekalian. Surah-surah pun sunat baca, sunat maka baca. Rakaat pertama yang kedua, solat apa pun pertama dan kedua lepas Fatihah sunat baca, sunat baca surah. Kalau subuh memang dua-dua rakaat tu sunat baca surah. Cuma dia baca kuat subuh ni. Nah, Zuhur dengan Asar, pertama dan kedua sunat baca, tapi tidak sunat baca kuat, baca sir. Maghrib juga sama, satu dua sunat baca surah, baca kuat. Isyak pun sama, baca surah, baca kuat. Itu satu dua. Jadi baca, kita hak makmum pun sama. Nah, bila kita datang imam solat subuh, tiba-tiba dapat yang kedua. Kita lewat sikit lah. Imam Allahu Akbar, rakaat yang kedua. Imam, nah, kita pun takbir Allahu Akbar hari Jumaat subuh. Imam pun baca surah Fatihah, dia baca surah Al-Insan. Kemudian dia baca kunut. Nah, habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pun tambahlah satu Allahu Akbar, bangun-bangun tu. Waladdallin, amin. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Banyak macam tu. Kita boleh ukur Fatihah dia dengan Fatihah kita. Kalau kita sama-sama datang lewat, nanti bila kita bangun tambah, kita baca waladhalin, habis dia pun rukuk. Mana dia cuma baca Fatihah. Sebab apa? Macam tu. Kita sebagai makmum kena baca surah juga. Sebab apa? Kita baca Fatihah saja. Fatihah saja tu kalau kita ikut dia tadi tu, daripada awal tu, dia baca Fatihah,
Kemudian dia baca surah surah As-Sajdah. Kita baca Al-Fatihah. Kita tak ajar surah, kita dengar dia. Tapi kita tak dapat yang pertama, kita dapat yang kedua sahaja. Maka ada satu lagi baki, baki rakaat. Dan baki itu sunat baca surah lepas itu. Kenapa kita tak baca? Saya pun pelik. Nabi sebab faham tak baca? Baca lah. Kita jangan kata, makmum tak payah baca, makmum Fatihah saja. Fatihah saja kalau hang ikut tu imam. Loh hang sudah bangun sendiri dah lah ni. Mana-mana solat lah tuan-tuan. Loh kita dah bangun sendiri dah. Kita baca, ni Allah dolin takbir. Yasir nasir pun sama. Allahu Rabbi. Tapi bila kita nak baca surah, tak payahlah baca sajadah balik. Sekurang-kurang kul huwallah sudahlah. Dah pendek-pendek sudahlah, tak perlulah panjang-panjang. Jadi kena baca surah. Ni dak walau zalim dia pun teruh dia rukuk sebab dia duk rasa dia makmum. Makmum apa imam dah rugi salam. Lah kan solat seorang dah. Dia tu ingat contoh ni banyak tak baca surah. Nah, walaupun dia sunat nak sempurna bacalah surah. Jangan tinggal benda-benda macam ni. Nah. Baik tuan-tuan, saya dan muslimat yang dirahmati sekalian. Selesai. Jadi imam lebih-lebih lagi jangan tinggalkan sunat atau sunat ab'ad ataupun sunat ai'ah, buat ke semuanya. Baik, 81. Disunatkan bagi munfarid. Munfarid ialah solat seorang diri. Nah, membaca surah-surah yang panjang. Nah, sebab apa? Sebab dia tak jadi tu imam. Bila jadi tu imam tu dia ada perbincangan sikitlah nak baca panjang pendek dia. Tapi bagi munfarid ini sunat. Dia membaca surah-surah yang panjang dalam solat-solat tertentu lah. Nah. Baik, disunatkan bagi munfarid, yakni yang solat seorang diri. Seorang diri ni biasa solat sunat lah. Solat fardu kita biasakan berjamaah. Walaupun di rumah, nah kita berjamaah. Kecuali tak ada orang nak berjamaah, nak macam mana. Bahawa ia membaca daripada surah-surah yang panjang dan yang sederhana dan membaca semua zikir-zikir dalam rukuk dan sujud dan lain-lain lagi. Makmum pun kena buat benda yang sama. Dan berkata pengarang kitabu At-Tatimah. At-Tatimah. Itu salah dah. Bukan A-T. A-L juga. Nak tulis dia. At-Tatimah. Dan lain-lain lagi. Makruh hukumnya bagi imam memanjangkan bacaan melainkan jika disukai oleh para makmum dengan demikian. Dan sesungguhnya telah dinaskan oleh Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullah atas demikian dalam kitabul Maka berkata ia wajib bagi imam bahawa mentakhfifkan, yakni meringankan solat dan menyempurnakannya. Melainkan apabila solat ia dengan jamaah yang ramai dan ia mengetahui hal mereka sukakan bacaan yang panjang. Maka pada ketika itu barulah disunatkan memanjangkan bacaannya. Dan jika diketahui oleh imam bahawa para makmum sukakan bacaan yang panjang, tetapi masjid terbuka kepada orang ramai dengan sekira-kira mungkin ada orang lain datang setelah ia, imam itu masuk berjamaah dengan mereka, maka dengan keadaan ini pun hendaklah ia meringankan solatnya juga dan janganlah memanjangkan. Baik, tuan-tuan, terima dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dalam kitab ulama-ulama mazhab Syafi'i, banyaklah kitab-kitab mazhab kita. Nah, kitab Ibn Khatib Syarbini ke, kitab apa dia Ar-Rasyih Ar-Rambli ke. Nah, banyaklah An-Nawawi dan sebagainya menyebut berpandukan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia terbahagi pada tiga. Nah, yang surah-surah yang Nabi baca lah. Kebanyakan Nabi membaca surah Al-Mufassal. Al-Mufassal ialah artinya surah-surah yang tak berapa panjang. Al-Mufassal makna dia banyak baca bismillah. Mana habis baca dua tiga lain bismillah surah lain pula. Baca selain dua bismillah surah lain pula, dia pendek lah. Dia cepat jumpa surah lain. Ha, tu. Dua tiga muka jumpa surah lain. Dua tiga muka jumpa surah lain. Nama dia Mufassal. Nah, Al-Mufassal dia bermula dari surah Al-Hujurat. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulih. Dia mula situ Al-Mufassal dan berakhir dengan surah An-Nas.
Dan al-mufassal itu dia bagi pada tiga pula. Yang pertama tiwalul mufassal, surah-surah al-mufassal yang panjang-panjang sikit. Yang kedua al-awsatu al-mufassal, mufassal yang sederhana panjang. Yang ketiga qisarul mufassal, qisaru al-mufassal, dia pendek sikit, pendek. Tiwalul mufassal dia mula daripada surah al-hujurat sampai surah al-buruj. Nah, was-sama'i zatil buruj wal yaumil ma'ud wa syahidin wa mashhud, sampai situ tiwalul mufassal, dikira surah-surah mufassal yang agak panjang. Tuan-tuan, surah yang sederhana awsatu al-mufassal bermula surah al-buruj, surah at-tariq. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq, mula situ sampai surah al-bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli alkitab, sampai situ nama dia surah sederhana, surah yang pendek selepas daripada tu. Nah, selepas daripada surah al-bayyinah tu sampailah surah an-nas. Selepas surah al-bayyinah surah az-zalzalah, iza zulzilatil ardu zilzalah, bermula surah itu ke bawah, nama dia surah-surah yang pendek. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi, solat apa nak baca hak panjang? Solat apa nak baca yang pendek? Yang pertama, solat subuh. Solat subuh baca panjang. Sebab dia dua rakaat. Ini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca hadis-hadis tentang solat Nabi, solat subuh, dia baca sekurang-kurang 60 ayat ke 100 ayat. Subuh. Ukuran Nabi lah, bukan ukuran kita. 60 ayat ke 100 ayat. Surah As-Sajdah yang kita baca pagi Jumaat, apa ayat Cik Nasir? Aku tengok lali tu tak tahu. Tak ingat. Tak tahu. Okey? Okey, duduk kira semen bu, tak tahu, tak ada, tak ada nak bilang dah. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dia surah As-Sajdah baru 30 ayat. Tak sampai 60, separuh. Separuh daripada panjang hak Nabi baca. Kita mengeluh dah tu, wah, yang belum mau baca. Nabi 60 kata, 60 ke 100, tu kata panjang. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, surah Al-Insan lepas daripada tu 31 ayat. Sebab apa jadi macam tu, Ustaz? Surah pertama pendek, surah kedua, rakaat pertama pendek, rakaat kedua panjang. Lihat sunnahnya rakaat pertama tu panjang di rakaat kedua. Nah, tapi bila Nabi baca macam tu, tak apa. Walaupun hak kedua tu di segi bilangan lebih panjang daripada yang pertama, tapi Nabi baca macam tu, kita ikut. Hak Nabi tak baca, maka kita kena buat hak sunatnya ialah rakaat pertama bacaan dia lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Macam tu. Nah, macam Nabi duk baca sabbihis, sabbihis marabbikal a'la, kemudian dia baca hal ataka hadisul ghasyiyah. Sabbihis tu pendek, hal ata tu panjang. Hak sunnah hak tu nya ialah hak pertama tu panjang daripada kedua, tapi Nabi dah baca macam tu, itu sunnah. Nabi baca solat apa? Solat Adi Fitri. Solat apa? Solat Adi Adha. Solat apa? Solat Jumaat. Maka kalau solat Adi Fitri, solat Adi Adha, solat Jumaat, kita baca sabihis, kemudian hal ata, tak apa, sunnah. Sebab Nabi baca. Solat Maghrib jangan baca tu. Solat Maghrib sabihis dengan hal ata tak jadi. Sebab tidak ada petunjuk. Hak petunjuk, hak pertama lebih panjang daripada hak kedua. Nah, maka bila kita nak baca sabihis dalam surah, dalam solat-solat lain daripada hak Nabi buat, Aidil Fitri ke Aidil Adha ke Jumaat, solat lain, maka baca, bila kita baca sabihis hak kedua, jangan baca hal atakah hadisul ghasyiyah. Sebab dia jadi lebih panjang dah daripada hak pertama. Kita hak ikut tadi sebab Nabi buat. Hak ni Nabi suruh kita panjangkan hak pertama. Maka bila baca sabihis, pilih surah lain yang lebih pendek daripada sabihis untuk rakaat yang kedua. Jangan baca halak tau, dia panjang. Nah, okey. Cik Nasir boleh? Sakat ni boleh diutik imam no? Oh, tak boleh lagi? Bila boleh? Baik. Oh, agak senang jadi diutik imam ni. Bukan sekadar boleh baca Al-Fatihah, boleh naik dah dah. Tapi kalau tak ada orang lain naik dah dulu, sambil-sambil naik tu belajar. Dah banyak lagi ilmu yang kita perlu belajar. Baik, tuan-tuan, terima dan muslimat yang dirahmati sekalian.
Baik, jadi bila kita jadi imam, dia tengok Quran lah tuan-tuan. Kalau dia sebut sini, ini sebagai cara umumnya. Kalau dalam masjid itu suka imam tu baca panjang. Kita nak tahu mana masjid tu suka imam baca panjang. Mana bila imam baca panjang tidak ada kritikan daripada makmum. Tidak ada. Semua setuju kan? Setuju dia baca panjang. Maka bolehlah imam memanjangkan bacaan. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kalau ada yang tak setuju, tengok yang tak setuju tu dengan hak setuju mana banyak. Kalau yang setuju tu lebih banyak, maka boleh dia memanjangkan bacaan. Lagi adalah perbincangan di bawah lagi ni. Nah, ini sebagai umum dulu, tuan-tuan. Tapi disebut di sini kalau masjid tu masjid tepi jalan. Macam ni derga ni tepi jalan lah. Mana hak solat sini ni bukan makmum hak biasa sangat. Dia ada orang hak berhenti solat. Hak berhenti solat. Hak berhenti solat tu masuk tempat ku. Parking kereta. Hak masuk tu hak jenis berhenti. Nah, hak kira apa dia hak duduk datang masjid, hak duduk baca kitab dengan tok guru. Ni dia tahu dah. Tu tempat tempat tok guru tu, parking letak dah tu. Penjemputan, penceramah, jemputan. Hak ni hak untuk imam. Depa tak masuk, hak masuk tu hak berhenti ya. Tu je sih. Ha, dia bukannya bukan dia ada adab sangat, dia jenis tak mengaji dah. Berhenti kalau jenis mengaji, kalau kita hak mengaji ni kita berhenti di masjid, tengok parking kosong dia tulis ustaz jemputan ketua imam jangan masuk. Haram kita masuk. Tempat tu sudah disediakan untuk dia. Orang mengaji tak masuk. Kalau dia berhenti masuk, jenis tak ngajilah tu. Memang dia jenis tak ngaji, dia jenis ronda malam-malam. Maghrib ronda. Maghrib ronda. Ronda apa? Cari makan. Tu dia solat tapi berhenti masuk tempat tu imam. Nanti ustaz datang lewat tak boleh masuk. Lepas tu parking depan kereta dia, belakang kereta dia, baru dia marah. Dia masuk tempat ustaz, dia ustaz tak marah. Ustaz pergi parking belakang kereta dia, baru dia ada bunyi ton ten 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 yang keluar pada muka dia. Nah. Baik tuan-tuan, terima dah muslimat yang dirahmati. Jadi masjid tepi-tepi jalan tak tahu orang nak berhenti tu macam mana, maka kena rai jugalah. Tak boleh juga memanjangkan bacaan. Kecuali kita di pondok-pondok. Macam di pondok-pondok. Tok guru dia baca panjang tak ada hak. Hak belakang semua anak murid dia. Tak ada orang luar yang pergi solat. Hak dalam pondok tu semua solat. Jarang orang luar masuk solat. Nah, maka tak ada masalah lah bagi dia untuk baca panjang. Sebab murid-murid dia kebanyakan muda-muda lagi. Dan mereka redha baca panjang. Dia baca panjang pun tak ada masalah. Redha daripada jemaah yang belakang sebab kebanyakan muda-muda. Nah, hak tua-tua lain cerita. Baik, tuan-tuan. Terima kasih muslimat yang dirahmati sekalian. Habis. Untuk yang mukadimah 81. Baik, kita masuk perincian-perincian dia. 82. Buku apa? Satu lagi dah. Nah, kita berhenti. Petua Ibnu Salah pada masalah memanjangkan bacaan di dalam solat jamaah. Okey, solat sendiri tak ada masalah, solat jamaah. Baik, tersebut dalam fatwa Syekh Abu Amr bin As-Salah yang dikenali dengan Ibnu Salah. Jika para makmum yang hadir dalam solat jamaah itu sukakan bacaan panjang, mana mereka tidak komen bila imam baca panjang tu. Kalau mereka komen dalam mesyuarat agung, itu dia tak suka. Melainkan seorang dua sahaja yang tidak suka dipanjangkan bacaan kerana sakit atau sebagainya. Dalam ramai-ramai jamaah tu yang majoriti suka baca panjang. Tapi ada 2-3 orang, mereka ni ada masalah kesihatan mungkin. Mereka tak apa suka lah bila baca panjang ni. Maka hendaklah ditilik, ditengok terlebih dahulu jika kehadiran orang seperti ini. Hak 2-3 orang tu, hak tak suka tu. Nah, jika kehadiran orang seperti ini sekali dua sahaja, mana dia bukan jamaah tetap. Dia kadang alok, kadang kala ada, kadang kala tak ada. Orang panggil apa? Kejap ada, kejap tak ada. Kopok-kopok. Kopok. Jenis jemaah kopok. Kejap ada, kejap tak ada. Kopok letak tak hidah, hilang. Tak ada, hilang. Baik. Mana dia bukan yang maintain hari-hari, bukan yang maintain 5 waktu. Dia sekali-sekala ada, saya tak ada. Macam itulah jenis tu. Baik. Maka hendaklah solat itu ditakhfifkan, diringankan. Waktu dia datang sekali-sekala tu. Mana tu imam kena, oh dia ni mari, dia ni tengok dia mari pun tongkat. Maka malam tu imam ringankan sikit lah. Sebab dia datang. Dah 2-3 orang ni. Malam esok pula tengok tu imam tengok, tak ada. Berapa? Macam banyak.
Nah, raikan mereka yang datang sekali-sekala yang tak apa nak sihat, tak apa nak kuat ni, kita ringankan mereka. Itu fatwa, nah, bukan fatwa, petua Ibnu Salah. Tetapi jika orang itu selalu datang menghadiri solat jemaah di tempat itu, walaupun dia jenis tak suka panjang, tapi dia datang juga. Tak suka, tapi dia datang. Datang pula, selalu datang. Maka hendaklah solat itu dipanjangkan. Sebab yang tak suka tu 2-3 orang sahaja dan mereka sentiasa datang, maka pakai majoriti panjang. Kalau yang tak suka tu sekali-sekala datang, maka masa dia datang tu pendek. Pendek maksud ringan lah. Ringankan bacaan. Jangan kita pergi potong semua. Nah, nanti hak surah dah pendek, hak rukuk subhana rabbi a'la saja pendek semua. Bismi Allah, sagi-sagi pun subhana rabbi a'la pun sekali, semua jadi pendek. Rabbi firli sekali ya. Oh, berat. Bukan macam tu, tuan-tuan, kami dah muslimat yang dirahmati. Ringankan sedikit pada surah. Hak lain macam sempurna juga. Baca subhana rabbi a'la 3 kali. Sekurang-kurangnya, jangan baca 1-3. Hak sempurna lah. Jadi jangan semuanya diringankan. Ringankan pada bacaan surah. Macam tu. Kerana meraikan bagi hak para makmum yang redha dipanjangkan solat. Dan hak mereka tidak luput, yakni pahala mereka tidak hilang dengan sebab kehadiran seorang dua itu yang tidak sukakan solat itu dipanjangkan. Dan berkata Imam An-Nawawi dan huraian Ibnu Salah pada masalah ini adalah baik dan jelas. Hak saya sebut tadi lah, makna kalau dalam qariyah kita, majoriti suka pada panjang, ada 2-3 orang sahaja tidak suka, maka boleh dipanjangkan ikut majoriti. Macam tu. Nah, itu kaedah dia. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati. Tadi saya tak habis lagi. Nah, solat apa yang baca panjang, solat apa yang baca sederhana panjang, solat apa yang baca pendek. Saya nak tutup lah. Nanti kita sambung 83 kemudian. Baik, lima waktu ni ingat murid, lima waktu solat subuh. Kita mula dengan subuh lah. Solat subuh, sunat panjang. Mana kalau kita nak baca surah saya sebut tadi, bermula surah Al-Hujurat sampai surah Was-Sama'i Zatil Buruj, pilihlah mana-mana surah kita baca. Itu dikira panjang. Subuh. Nah, lebih-lebih lagi subuh pagi Jumaat dalam mazhab Syafi'i, sunat baca As-Sajadah dan juga Al-Insan. Baik, kemudian solat zuhur panjang. Zuhur panjang macam subuh. Macam tu. Ulama sebut zuhur ni panjang macam subuh. Panjang hak dua rakaat pertama lah. Dua rakaat kedua tu pendek baca Fatihah saja. Hak dua rakaat pertama tu panjang dia macam subuh. Tapi taklah macam subuh. Pening pula. Makna seakan-akan subuh lah. Subuh tu lagi panjang lah. Zuhur tu panjang macam subuh tapi taklah macam subuh sangat. Seakan-akan syibih dengan subuh. Seakan-akan subuh. Macam tu. Okey, mana dua ni yang panjang lah. Subuh dengan zuhur. Asar sederhana panjang. Dia sederhana asar. Aku nak ambil surah, kalau kita nak baca surah tadi hak mufassal, ambil pada wasama'i wa tariq sampai kepada lam yakunil ladzina kafaru. Itu sederhana. Boleh pilih lah surah tu. Kalau nak baca surah tu lah. Kalau kita nak petik surah-surah lain yang ambil tengah tu, cerita lain. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik. Itu surah yang sederhana, solat sederhana asar. Maghrib pendek. Maghrib sahaja dalam lima waktu ini pendek. Bermakna, kalau kita nak ambil hak tadi, mula iza zulzilatil ardu zilzalaha sampai an-nas. Kul a'udzu birabbin nas. Mana pendek? Sebab dia pendek. Kita pula ada kuliah, nah. Jadi kalau kita hak solat tu baca panjang dah, nanti wirid pula panjang, doa pula melerik-lerik. Maghrib nak boleh apa main ni kira habis dah ni, bukan nak tengok ustaz ni bila nak berhenti. Pendek maghrib ni. Kalau imam tu dah ambil surah tu baca panjang, nah, lepas tu dia wirid pula panjang pula, doa pula hak dia hafal semua dia baca jengkreng. Di situlah letaknya kefakihan seorang imam, bagaimana dia nak buat benar-benar macam ni. Dah. Baik, tuan-tuan. Jadi yang paling pendek dalam lima ni maghrib sahaja. Nah, macam ini. Sebab dia waktu dia singkat. Paling singkat maghrib lah. Hak kedua subuh. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati. Kemudian isyak. Isyak sederhana macam asar.
Jadi ada dua waktu yang boleh baca panjang, subuh dan zuhur. Ada dua waktu yang baca sederhana, asar dan isyak. Dan satu waktu yang baca pendek, maghrib. Itu berkaitan dengan waktu-waktu solat yang kita nak baca dalam solat kita. Surah-surah yang kita nak baca dalam solat. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi saya rasa sampai situ lah malam ni lah. Kita nak mukadimah ni tak boleh panjang-panjang. Ni nak pergi hospital pula malam ni.